Kalau minjem baju tuh yang bener apa? Kok gak kelihatan? Ya otak gue kadang-kadang ngelag tuh. Nah, malam ujian. Padahal dia nemenin cuma karena kesepian. Ya. Ya. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bersama adik aku Hilda, kita mau yo rumahku cipia semnida jika boleh yo. Iya, ada rambut. Ih, jorok banget. Rambut apa? Ini kayak buluket. Buluket. Ini buluket abang-abang. Masa iya dia ngambil? Tapi enggak keriting. Iya. Jadi itu bulu apa ya? Ini namanya apa? Bulu. Jadi di video kali ini kita mau makan makanan jajanan zaman sekarang. Ini zaman sekarang ini udah ada telur gulung. Isinya ada bihun apa enggak? Ini bihun gulung. Semolan. Nih. Ini bihun gulung. Iya, bihun gulung. Jangan dipencet-pencet. Ini cimin. Ini cimin tanpa warna. Iya. Kagak ada warnanya pisan. Ini berarti asin doang nih biasanya. Ini asin manis. Biasanya anak-anak doang yang makan kayak gini. Yang iya, benar. Ada jeletot, tahu jeletot. Ini jeletot nih, gua kalau makan enggak ada tahu jeletot kayak ambir gitu. Pagi-pagi. Television itu. Television. Ini apa? This is martabak. Martabak apa? You know terang bulan? Terang bulan tahu. Yes. I know. This is terang bulan telur. Terang. Terang tuh bahasa Inggris apa? Bright. Bright moon. Moon. This is egg bright moon. Yes, you know. Ini apa sih dah? Ini makan apa sih? Rebek banget. Kita cobain aja langsung ya. Kalian pernah gak sih ngelihat adik-adik nih bajunya baju kalian? Terus habis itu kotor. Kayak lu habis ngapain sih? Lu begini makannya? Kagak tahu. Kalau minjem baju tuh yang bener apa? Kalau kelihatan. Nih, kita cobain dulu ya. Ini bihun gulung namanya. Menghapus tinta terukir di dalam bihunku. Sahamat. Ini pakai apa anda? Abon ya? Gurih-gurih. Kok abonnya di atas dong ya? Gurih ini. Pakai tenaga ya? Gue kayak udah narik ATM susah. Ini keras banget guys. Kita cobain ini kali ya. This is so too much oil. You know, oil is not good for your body. You know, we will eat salad. You know salad. I know. Yeah, bayam. Bayam bukan salad. Sayur. Sayur. Vegetable. Vegetarian. Vegetarian itu orang yang makan sayuran. Kalau vegetable, ya sayurannya. Vegetarian tuh tarian apa ya? Tarian. Vegetarian tuh, lu tau gak tarian kayak gimana? Kagak no. Tau sih gua juga. Vegetarian itu tarian. Vegetarian lah. Berarti PJ nama tarian. PJ kan inian, pajak jadian. Oh, berarti tarian orang pajak jadian kayak gimana tuh? Sip berpadu kari kajole. Itu dulu gua pernah nariitan kak. Jadi di otak gua sip mulu. Cobain lah ini telur gulungnya. Kenapa gitu? Enak. Gue lagi dia tahu sebenarnya. Jadi kan lu beli keripik ya? Iya. Keripiknya mana? Enak tau keripik yang bakso. Kalau ada keripik enak banget di sekolah gua. Keripik kaca. Kacanya biasanya kaca yang kayak gimana tuh? Oh, yang buat ini biasa aku lumping. Udah lumping. Udah lumping. Udah lumping. Aku kira kacanya kaca ini yang cembung. Ya, coba ini. Itu agak sulit, Mas. ini keras banget ya. Ini menurut aku lumayan. Dan ini cimin. Cimin itu cilor. Baru banget. Jajanan baru gak sih cimin tuh? Enggak. Ini tuh lebih ke makanan SD ya, bukan jajanan baru. Ini siapa ya yang nyari jajanan? Aturan saya yang nyari. Iya, maaf ya. Ini yang nyari jajanan tuh dulu sekolahnya tuh tahun 2001. Pantes. Itu 2001. Iya, sekolahnya 2001. Oh iya, 2001. Gua kira 2021. Ya otak gua kadang-kadang ngelag tuh. Nah, malam ujian. Otak gua ujian praktek disuruh baca-baca ini yang jadi pusing. Lu waktu ujian praktek suruh ngapain aja? Praktek.
Pernah? Ya gue disuruh praktek sholatin aja, gue kan ini ya. Nah, jadi harus ada jenazahnya. Gak mau bercanda ya Allah. Tapi temen lu kan yang disuruh jadi jenazah. Iya begini. Sih, lu kan ada rambut ya. Martabak telurnya nih ya guys. Ini kan biasanya kalau dinian goceng. Goceng. Goceng udah satu telur. Ah, itu telur semua tuh. Oh iya. Duh. Bisul. Aduh. Lu percaya gak kalau telur tuh membuat bisul? Tapi kenapa ayam gak ada bisulnya? Ya karena dia yang ngeluarin efek bisul. Gua gak percaya kalau telur tuh bikin bisul. Karena gua tiap hari makan telur gak berbisul. Beneran? Soalnya, menurut gua, yang bikin bisul kan ada nananya gak sih? Nanya, serius nanya. Gak tahu sih. Tapi gua gak tahu masalah-masalah bisul. Tapi, muka lu jerawatan. Astagfirullah lagi, iya sih muka gue ada jerawatan. Muka lu berminyak banget udah dari sini. Ya karena gue makan minyak. This is so oily bos. Kadang-kadang lu jerawatan gua. Padahal lu gak ada yang ngangenin lu. Gak ada yang lu kangenin. Kita gak ada tau sama yang kangen sama kita. Jangan-jangan di sekolah gue banyak yang ngegebet gue. Tapi gak ada yang mau konfes. Kita gak ada yang tahu perasaan orang lain. Malu-malu kepada diri kita. Iya benar. Tapi mungkin iya karena muka gue jelek banget kan. Pokoknya udah kayak abis inian, abis bikin rumah. Iya, jadi kan, muka lu nih kayak berminyak, berjerawat. Iya. Itu tuh karena apa? Nah, karena emang dari sono. Enggak. Gak dirawat muka gua. Kayaknya emang gak dirawat sih. Karena gak gua sayang juga muka gua. Makanya lu cuci muka yang bersih, yang benar. Jadi ente gimana? Kalau mau hilang nih jerawatnya, lu muka lu harus kudu bersih. Pakai Garnier Bre Complete Anti Acne Facial Wash biar bebas drama jerawat. Kalau mau nggak jerawatan, muka harus bersih. Pakai nih Garnier Bre Complete Anti Acne cerah nggak jerawatan. Aduh iya bener banget ini muka gue udah kagak beroily lagi. Bener kan? Emang harus cuci muka yang bersih biar bebas dari segala jerawat-jerawat yang ada di muka kita. Mari kita bantai. Makan gorengan lagi kali ya? Ya. Wah. Ah boleh sih. Karena udah ada Garnier kan. Iya benar. Kalau kita takut sama jerawat. Kita terobos saja, say. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya, makan-makan kayak gini juga. Karena yang berlebihan itu tidak baik untuk badan kita. Betul. Contohnya, makan tepung. Cintaku padamu, kalau kelebihan tidak akan terbalas ya. Enggak dibalas sama doinya ya. Cinta sendirian, iya. Prenjeng, iya. Virtual, iya. Ngetawain orang tapi dirinya enggak punya siapa-siapa, iya. Lu dong. Iya. Malah menyindir diri sendiri. Ya. Kadang-kadang orang yang paling banyak ngomong. Sebenarnya tuh dia yang yang dia omongin tuh dirinya dia tahu. Soalnya pasti lu kalau ngomong nih. Nah, karena itu diri lu. Iya. Karena lu enggak tahu kan hidup orang lain kayak gimana. Jadi ngomongnya diri lu aja gitu kayak ya virtual. Ya kita enggak tahu kan virtual tuh kayak gimana. Iya. Nah, lu yang ngerasain. Iya, yang ngerasain yang tahu sendiri. Mana kadang-kadang lu pernah enggak suka ada orang yang nanya-nanya. Terus dia bilang gini, "Maaf, itu tadi pertanyaan dari teman saya." Jadi teman saya nih kayak gini-gini. Iya. Padahal itu dia sendiri. Jangan nanya masalah orang lain ke orang. Kalau sebenarnya masalahnya itu masalah ada di diri kamu. Ya. Bilang aja, itu masalah saya. Ya. Kak, bagaimana Kak mengatasi prenjon? Ya, dia pacaran kontes. Ya. Temennya kagak mau pacaran dia. Ya. Demennya sama temen kamu. Ya. Itu adalah saya. Iya. Ya. Padahal dia nemenin cuma karena kesepian. Ya. Ah. Cowok tuh demen gak sih sama orang yang makan gorengan, yang makan minyak? Tergantung. Kalau mau di Ayunda, pada suka. Nah kalau misalnya Vanessa, tahu Vanessa gak? Yang Dilan. Mana? Dilan, Dilan. Itu pada suka. Tapi kalau ceweknya yang makan gorengan lu, gak tahu. Makan vegetarian. Caranya biar cowok suka kayak gimana? Biar cowok suka sama kita. Operlas. Enggak. Ya. Mau piler hidung. Enggak boleh. Takut meler. Dak, yang penting bersih aja, cuci muka, pakai sunscreen, pakai apa? Moisturizer. Moisturizer pelembab. Iya, udah enggak usah diapa-apain nanti muka lu. Ngapain sih lu mukanya cakep-cakep?
resiko orang cantik itu dia bingung memilih cowok yang mana yang dia mau. Tapi enak, mendingan milih daripada nyari. Kalau milih udah ada di depan mata. Nih, gue memilih siapa yang kudu gue pacarin. Kalau nyari, bingung banget. Tapi dia jadi susah, pasti cewek cantik itu diposesifin sama cowok-cowoknya. Ya, gak apa-apa, lebih baik diposesifin. Tapi kalau diposesifinnya sampai dibunuh? Gak ada cowok yang posesif bunuh, Kak. Itu psikopat itu pacarnya. Mana ada orang posesif-posesif? Lu jok main sama temen. Kalau posesif tuh inian, WhatsApp lu disadap. Ada. Sama ini, IG-nya dimintain ini, password. Iya, PWF. Terus abis itu kontak-kontak cowok di iya, dihapus. Instagram juga oh, ada iya. Boleh. Lu mengalaminya ya? Iya. Terus nggak boleh ini ya, nggak boleh SG bareng cowok. Kalau SG bareng cowok, kok mesra banget ya? Padahal biasa aja. Udahlah gitu aja video kita kali ini. Menurut kamu, menurut kalian ini baik apa enggak buat kesehatan ini kalian? Baik. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masih lo. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya guys. Sekarang Solid. Lagi rame-ramenya Omikron. Okay? Solid terima kasih. Semoga hari-harimu menyenangkan. Thank you for watching guys. I love you.